Saya berkesempatan berlayar bersama dengan kapal perang Republik Indonesia atau KRI Dr. Soeharto 990 dalam ekspedisi Rupiah Berdaulat yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut. Nah, saya mau ajak Anda untuk mengenal lebih dekat kapal atau KRI Dr. Soeharto bersama dengan komandan KRI Dr. Soeharto Letkol Laut Mahfud Effendi. Pak Komandan, ini langsung saja, apa pembeda KRI Soeharto dengan kapal perang lainnya? Baik KRI Dr. Suwaso 990 ini merupakan salah satu KRI di Satuan Kapal Bantu Kua Armada 2. Jadi pembedanya itu kapal yang kita naiki ini merupakan jenis kapal bantu rumah sakit. Jadi pembedanya sebenarnya kita lebih banyak mendukung bantuan dalam hal medis. Ini. Cuma karena sekarang ini kita ada tugas lain dalam rangka mendukung ekspedisi rupiah berdaulat jadi, sebenarnya kalau memang tidak ada kegiatan dalam hal medis, ya kita bisa mendukung tugas lain dalam hal pergeseran pasukan dan pergeseran material. Ya Contohnya, sekarang ini kita mendukung para personil bank B untuk melaksanakan ekspedisi rupiah berdaulat di tahun 2024 ini. Kalau tidak salah, kapal bantu medis itu kan kita punya tiga, ya komandan. Nah, kalau dokter Soeharto ini sejak kapan? Mulai dioperasikan, jadi perlu saya sampaikan di sini, ya dulu. Ini kan KRI Dr. Suarso ini buatan Korea ya tahun 2000, 2003. Jadi awal masuk ke jajaran TNI Angkatan Laut dulu namanya bukan KRI Dr. Suarso, KRI Tanjung Dalpele. Nah, Tanjung Dalpele ini uh, punya tugas uh, dalam rangka pergeseran personil sama material, jadi tidak ada kesehatannya itu. Jadi dalam rangka mendukung operasi amfibi ini. Kemudian tahun 2007 ini berubah jadi KRI Dr. Swarso menjadi kapal bantu rumah sakit. Dan memang dulu ini kan didesain KRI Dr. Suharto ini untuk kapal rumah sakit. Makanya kalau Anda lihat tadi ada liftnya juga itu sebenarnya lift untuk pasien itu, bukan untuk personil. Jadi semua KRI bantu rumah sakit itu, baik yang ada di Armada 2 sini, KRI Dr. Suharto yang ada di Armada 1 KRI Rajiman dan yang Armada 3 KRI Wahidin itu semua dilengkapi oleh lift untuk mendukung ini apa kegiatan medis itu. Yeah. Komandan ini kan kalau bicara fasilitas di kapal, kalau tidak salah hanya KRI Dokter Soeharto yang punya oksigen center. Nah ada ceritakah soal itu? E, misalnya ada misi-misi tertentu yang kemudian mempergunakan oksigen center? Ya yeah, betul, dulu tahun 2020 ya pada saat kita menghadapi covid yang luar biasa ini kita sempat ada kekurangan oksigen itu. Memang waktu itu oksigen langka dan kebetulan di KRI Dr. Soarso ini ada uh, generator oksigen yang bisa menghasilkan oksigen sendiri sehingga kita sangat berkontribusi waktu itu kepada provinsi Jawa Timur uh, yang pasti terus kita bisa juga ke provinsi yang lain di Jawa Tengah di Semarang kita kirim itu dan itu gratis dari Angkatan Laut itu pada saat kita kekurangan oksigen justru kita bisa berkontribusi di uh, pengadaan oksigen itu sangat berguna di masa krisis COVID ya Komandan uh, saya mau tanya berapa sih personel yang ada di KRI Dokter Suarso ini ya, kalau personel sesuai dengan daftar susunan personel itu kita ini setelah divalidasi ada uh, departemen kesehatan 166 personil, tapi yang baru terisi baru 120 personil, tentunya nanti ini dilengkapi dengan apa personil-personil yang baru nanti gitu ya, dalam rangka mendukung, ya tugas pokoknya KRI Dr. Suwarso ini. Ya. Uh, tentu sudah jadi komandan pasti bertugasnya sudah cukup lama, tapi kalau bertugas di KRI uh, Suarso ini sudah sejak kapan? Ini tepatnya saya baru satu tahun ya, hmm. satu tahun 12 hari. Tentu, tentu, tentu. Ya. Bulan Februari, betul. Kalau jadi TNI Angkatan Laut, sejak kapan, Komandan? Saya lulus dari Akademi itu tahun 2001, bulan Desember itu. Terus masih melanjutkan pendidikan perwira siswa di Akademi Angkatan Laut selama satu tahun. Jadi uh, secara praktis saya bergabung di armada itu tahun 2002 itu. Mulai dari 2002 itu terus di kapal terus. Setelah kurang lebih tahun 2011 baru turun sebentar di Lemdik, di staff dan sempat di KRI lagi, di terus di pangkalan ini di KRI lagi. Jadi memang muter-muter uh, lah, tour of duty, tour of area itu. Lebih dari 20 tahun berlayar, Komandan Betul ya. Ada pengalaman kah yang berharga atau yang paling diingat selama berlayar? Kalau pengalaman itu mungkin pada saat saya di Satuan Eskorta, KRI Abdul Halim Perdana Kusuma, di situ saya juga, terlibat dalam pembebasan Sandra MV Sinar Kudus di Somalia itu. Itu mungkin pengalaman yang jarang juga di dialami oleh angkatan laut yang lain karena memang <tuh> itu pengalaman berharga juga. Pada saat itu kita bisa memproyeksikan kekuatan kita ke di luar negara Indonesia dalam rangka untuk me, apa, membebaskan Sandra MV Sinar Kudus itu di Somalia tahun 2011 itu. Ya. Uh, ini kan yang menarik juga TNI yang kata nol, uh, sebagian besar hidupnya ada di laut. Nah, bagaimana berdamai dengan uh, keluarga jauh dari keluarga itu seperti apa sih, Komandan? Kalau sekarang ya, ya mungkin sudah ada teknologi video call itu gak terlalu ini ya. Kalau dulu memang agak susah apalagi dulu tuh layarnya lama gitu sampai empat bulan. Kalau sekarang kan maksimal dua bulan sudah harus kembali dan sedikit terobati kalau dengan adanya teknologi video call itu ya memang dan dan apa keluarga pun juga sudah memahami juga kalau memang angkatan laut itu ya habitatnya di laut gitu ya memang ya kayak gitu jadi bagi keluarga tidak masalah kalau kalau kita mau berkomunikasi ada teknologi video call Komandan pertanyaan terakhir sebagai TNI Angkatan Laut sudah cukup lama bertugas bagaimana Komandan melihat e, TNI Angkatan Laut kita secara kekuatan, baik itu personil maupun alutsista, saat ini apakah e, sudah cukup e, untuk menjaga kedaulatan? Kalau dibilang cukup, sudah mungkin ya. Tapi memang harus dikembangkan karena memang laut kita ini luas, 2 per 3 kedaulatan kita berupa laut itu yang memang harus dijaga secara serius gitu ya. Sebenarnya kalau tanggung jawab menjaga kan tidak hanya di angkatan laut saja. Masih ada institusi yang, institusi yang lain yang sebenarnya juga ikut bertanggung jawab. Contohnya ada Bakamla, Polair itu kan. Kita bisa bekerja sama dengan mereka itu dalam rangka menjaga kedaulatan Negara Republik Indonesia di perairan Indonesia itu kolaborasi ya. Komandan siap. Terima kasih Komandan untuk waktunya. Selamat berlayar kembali dan selamat melanjutkan tugas. Terima kasih. Ya, saudara tentu saja bukan hanya kapal bantuan medis tapi TNI Angkatan Laut punya kapal perang atau beragam kapal perang untuk mendukung tugas strategis menjaga kedaulatan NKRI. Dan kita harapkan negara juga mampu memastikan agar kekuatan TNI kita bisa sempurna baik dari personel, alutsista maupun juga teknologi. Dian Silitonga, Bonan Wicaksono, Kompas TV Kalimantan Utara. Saya masih tertarik, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PDV, dan media streaming lainnya. Kompas TV independen, terpercaya.